temen ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya, dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Oke teman-teman, kali ini saya nyiapin anak burung ya. Ya, anak burung parkit Australia. Ini usianya 1 bulan setengahan ya. Jadi selain itu saya juga nyiapin lap nih teman-teman, lap basah. Ada air juga ya. Nih. Jadi hari ini saya mau bersihin ring burung anak ini ya, anak burung ini ya. Karena kotor gitu. Jadi karena ini posisinya loloh induk. Jadi nggak bisa setiap hari saya bersihkan. Jadi nanti kita mau bersihkan, kemudian kita kembalikan lagi biar dibesarin sama induknya dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang memang nggak ada waktu atau waktunya terbatas ketika ternak burung dan nggak sempat meloloh ya, meloloh sendiri gitu ya, itu bisa juga dicoba trik seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa sambil bermain dengan ya burung kesayangannya ya, terutama burung parkit Australia ini ya. Nanti kalau kita sering berinteraksi itu enggak terlalu giras teman-teman ya, besarnya nanti ya biasa saja gitu, anteng lah. Beda halnya kalau kita benar-benar kita tidak berinteraksi sama sekali. Maaf, beda halnya kalau kita tidak berinteraksi sama sekali ya, pasti akan hasilnya beda gitu ya. Ketika kita ada waktu luang pagi sebentar ataupun sore sebentar ya, kita sambil bersihin ring burungnya ya, ring kakinya nih. Ini kotor banget ya. Saya biasanya saya bersihin gini teman-teman, karena kalau nggak dibersihin kasihan juga, nanti ini akan makin besar ini ya, kotorannya nempel. Jadi kita basahin dulu pelan-pelan. Oke, kita basahin satu dulu. Kita kasih air ya tadi ya. Ini juga sama nih. Tuh. Kotor ya. Jadi kita basahin dulu. Jadi biar nggak terlalu berat juga teman-teman ya, biar nggak terlalu berat, sama juga tidak melukai kakinya. Kaki anak burung ini kan masih rawan ya, masih rentan ya. Kita basahin dulu, kita tunggu beberapa saat teman-teman. Nah kalau misalkan sudah agak basah, kita bisa pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan kita bersihin seperti ini ya. Tapi kalau tuh lepas ya, ini kotorannya yang nempel teman-teman. Tapi kalau mau bersihin usahakan dibasahin dulu ya, jadi jangan dipaksa kering di apa ya, dibersihin ya, jadi lebih mudah. Nih, nanti siram lagi, ini memang kotoran ya. Kalau emang hobi burung mah udah biasa ya main kotoran ya. Nah, sesekali sambil di kasih air lagi ya. Nah ini udah bersih teman-teman ya, udah bersih.
Nih, seperti ini ya. Jadi yang enggak terlalu bersih banget enggak masalah ya, yang penting tidak terlalu kotor banget gitu ya. Itu tadi adiknya ya, ini kakaknya nih. Kakaknya juga tadi kotor nih. Tuh, kotor banget ya. Kita bersihin ya pelan-pelan. Nah, ini udah bersih teman-teman ya. Tuh. Udah bersih. Jadi, kenapa saya sering melakukan seperti ini teman-teman ya? Jadi ada beberapa tujuan ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan ringnya nggak dibersihkan dan kotor, itu akan membesar teman-teman ya. Membesar dan bisa menyebabkan kaki si anak burung ini bisa luka. Seperti itu ya, karena gesek-gesekan gitu ya. Itu yang pertama, makanya kenapa ketika burung parkit Australia ini pakai ring identitas harus rajin dibersihkan ketika kotor, bisa seminggu sekali atau bisa dilihat ya, ketika kotor kita bisa langsung bersihkan ya, bisa pakai air biasa, bisa pakai air hangat. Itu tujuan pertama. Tujuan berikutnya yaitu ya sesekali kita sambil berinteraksi ya sama si anak burung ini, jadi biar dia juga terbiasa dengan manusia gitu. Jadi nantinya tidak takut dengan kita ya, tidak takut dengan pemilik ya. Seperti ini teman-teman ya. Kalau cuma takut sesaat itu udah wajar ya, karena sifatnya burung paruh bengkok atau parkit Australia ini memang dia kagetan ya. Dia mudah kaget gitu ketika dia secara tiba-tiba mendengar suara keras atau tiba-tiba dia melihat orang gitu, tapi secara tiba-tiba, nah itu dia gampang banget kaget ya gitu teman-teman. Jadi nanti kalau udah dibersihkan ini kakinya juga aman ya, kaki burung aman, dan kita juga sesekali sambil berinteraksi ya dengan si burung ini ya. Nih, jadi ini cara saya merawat anak burung ya, walaupun dibesarkan induknya, dirawat induknya, tetap perlu kita perhatikan. Jadi setelah kita bersihkan, nanti kita masukin lagi ke kandang ya. Nah, ini kita bersihin teman-teman ya. Nih. Ini nanti kita masukin kandang biar makan lagi dengan induknya ya, bareng sama induk-induknya ya. Nah. Ini yang adiknya tadi ya, kita juga masukin juga ya. Nah, ini udah kita masukin ya. Terus sekalian jawab buat kemarin itu ada yang masuk di salah satu video saya yang konten burung parkit Australia. Baru sempat saya jawab. Mohon maaf. Nah, untuk pakannya apa? Pakannya untuk loloh anak ini saya biasa teman-teman tuh ya. Sama kayak induknya. Jadi millet merah, millet putih ataupun millet kuning dicampur kenari seed. Hanya itu saja teman-teman. Jadi simple. Pakannya pun simple. Kemudian sama jagung manis 2 hari sekali. Ini kebetulan belum saya kasih ya. Jadi sama ini pur ini kadang dimakan kadang enggak ya. Gitu teman-teman. Purnya pur bebas. Ada yang mau makan ada yang enggak ya.
Tapi rata-rata yang dimakan itu yaitu millet sama kenari seed. Itu teman-teman. Semoga menjawab ya. Dan ini real, saya tidak mengada-ada, pakannya hanya itu saja. Sama jagung manis ya. Terus untuk loloh induk, ketika kita ambil, kita buat mainan, apakah tidak dimasukin itu induknya mau ngeloloh lagi gitu? Mau teman-teman, nggak masalah ya. Karakter induknya itu teman-teman bisa baca ya. Maksudnya karena kesehariannya itu teman-teman yang rawat pasti tahu itu galak atau enggak ya. Jadi mungkin di teman-teman di luar sana ada yang enggak mau gitu, tapi kebetulan di saya ini mau gitu. Jadi karakternya dia enggak masalah. Oh, burungnya kagetan teman-teman ya. Burung parit Australia ini kagetan dia ketika ada murai batu yang on secara tiba-tiba. Jadi kayak gitu tuh, gabrakan. Oke teman-teman ya, semoga video saya bermanfaat. Saya ucapin banyak terima kasih buat yang sudah setia menonton, yang sudah subscribe. Semoga dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya. Yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman. Subscribe itu gratis ya. Kita bisa berbagi pengalaman, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.